di yes, sini ada kawan Mendes-Mendes yang cantik-cantik di sana, yang ganteng-ganteng kata ibunya ya. Balik lagi, jangan lupa sebelum dimulai videonya di subscribe dan di like video ini biar Abang Met tambah semangat. Let's go to the go-go. Yo! Middle finger in the air, no fist pump. Me shining wheels, got this bitch jump. Finally got this bitch jump. Yo guys, come back, balik lagi sama Abang Met yang pastinya anjay, mantap, let's go guys ya. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, seperti biasa. Yang cantik-cantik tolong di subscribe, yang ganteng-ganteng tapi kata ibunya juga jangan lupa di subscribe ya. Jadi hari ini kita bakal reaction time, dimana di sini ada momen kocak. Udah lama banget ya nggak reaction momen kocak ya. Di sini momen kocaknya brutal legend coy ya, walaupun sebelumnya gue habis melakukan hal kocak. Nanti kita lihat ya. Ini gue record jam 10 malam nih guys, anak-anak lagi pada live ya, tapi gue tadi melakukan hal tolol. Mungkin dari beberapa dari kalian udah pada tidur, jadi nanti gue ceritain ada hal tolol yang gue lakuin nanti di ending video kayaknya coy ya. Oke, nah dikit lagi Brutal Legend bakalan masuk ke fase RP atau roleplaynya ya, dimana kalau udah masuk di fase RP ini, dimana semua cerita akan kembali dilanjutkan coy ya, kembali dilanjutkan. Dan orang-orang member baru bakalan membuat cerita masing-masing dan akan melanjut ke anak-anak yang di fase 1 coy ya. Nah, dan juga di fase kedua akan modenya itu hard, jadi makin sulit untuk membunuh momonnya atau monsternya atau mobnya coy ya. Jadi ditunggu aja, stay tune aja, apa yang baru akan kalian lihat dan akan makin seru coy ya. Oke, jadi kita langsung aja, let's go to the go go go. Kita lihat di sini momen kocak Brutal Legend ke-6. Oh ya, let's go. Ini kayaknya yang lama sih. Ini Kaguma sama Wacet ya. Ya, ya apakah? Apakah? Mati. Tolol banget ya. Elestial, elestial, elestial. Ya, saya mau ngapain nih? Hilang orangnya. Ah, emang ada orang? Mana sih? Apa sih? Dia emang gue ngeliat apa sih? Emang ada orang? Oh iya, ada orang itu. Depan ada orang. Hilang. Hilang orangnya. Lah? Kok hilang? Apa ini ngaku di atas gue? Anjing, gue kira lah. Kan nggak mungkin. Kamu mau ngecek? Hah? Ngecek apaan sih? Yang orang gila. Ini disamakan ya kode. Kode G. Astagfirullah. Bentar, kok kalian tiba-tiba jadi villager? Kamu gak ngerti? Iya, aku ngerti berdua. Kita gak, ini bahasa yang apa? Aku buat sama si Jerry. Coba Jerry. Ah, Udah gila, orang gila ya. Ini orang gila. Snorlax, Snorlax. Bahasa Pokemon kali ini ya. Pokemon. Tata. Kita berkomunikasi. Tutup mata, Tata. Oke, itu bahasa kalian, oke, aku gak ngerti. Enggak, yaudah, Ubi kita mendingan. Maji mana? Kenapa Gempita sama Maji gak datang-datang? Mereka mau nyimpen berdua, Bah. Oh iya. Salah, mereka nyasar. Oh, dibunuh sama Sen, kalau masalah ini. Anjing, kayak enggak deh, kayak enggak deh. Tapi bisa jadi sih anjing. Itu adalah salah satu chance paling tinggi, Cok. Kalau mereka enggak baik-baik. Gini, yang dorong siapa? Sehat enggak? Masih, ya Allah. Masih bahas kematian, anjing. Goda bel, goda di sana. Baik-baik masih bahas kematian, anjing. Sebelum gue dorong, sebelum gue dorong, itu jalan masih ada. Pelajaran, men. Kita harus jujur. Apa sih, ini garuk? Tadi yang garuk sih. Juga nih garuk, ngentot. Dan ini tinggal 4, Cok. Pem mati, goblok. Mati, bro.
kasih tau ya. Gue kasih tau ya guys ya. Di situ Samsul tuh benar-benar emosi, dia lagi emosi banget. Karena enggak tahu kenapa, katanya lagi enggak stabil emosinya. Dan dia benar-benar kesel banget sama si Garox. Karena Garox tuh ya kalian tahu lah troublemaker atau pembuat masalah ya. Di RP-nya si Garox tuh pembuat masalah coy ya. Gue enggak tahu kenapa dia jadi pembuat masalah, tapi itu yang bikin seru. Dan si Samsul benar-benar kesel sama si Garox. Ngomongnya udah kasar banget coy. Tapi semua masalah udah selesai. Mereka juga udah ngomongin baik-baik, Samsul juga udah minta maaf gitu coy. Udah pokoknya gitu intinya, itu real guys, itu real. Pokoknya ya. Dimana ini dia? Sumpah ada apa-apa gue turun ke bawah anjir. Dimana ini? Di tempat sakral anjing. Lai 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 lai, Guste, anjing. Mending. Oh iya itu anfil melayang ya. Kita kasih mending, yeah. Terus kita. Itu OC iya, ya itu OC guys, itu jokes anjir. Oh, sumpah. Kasih spiritual kita, yang banyak gitu. Kita kalau gue ada ide cok, kita kalau misalnya nanti bisa penawan orang ya, habis kita telanjangin. Kita kasih ide cok, apa helm yang helm itu parah lu. Itu ikan tuh. Oh, itu ikan. Ikan, dia berlari. Kenapa bang? Bisa kontol, bisa kontol, bisa kontol, bisa kontol, bisa kontol, bisa kontol, bisa kontol. What the fuck was that? Gue pertama kali ngeliat ikan emosi guys. Jujur kalau ikan di Discord sama di RP sopan-sopan, di sini kalau tidak ada saya. Kita mape hilang semua yang di sentera ya? Ya, kau siapin barang dulu deh. Enggak, ada apa oh, backup? Udah ada backup ya. Oh, oke. Ada bagus, di sini, Bang. Hah? Mau oh, deh, lu mau sini enggak? Sini, tempat sini. Tadi malam kita bikin masuk kontrol. Kita akan what showcase. Fuck. Tutup. Wah, kena SP enggak sih? Ini kenapa? Sebenarnya kena sih. Wah, kena cok besok dia. Oke, okay, guys, jadi kita main hardcore. Sebenarnya kena. Wah, kena cok kaki. Enggak kalau masalah gara tiga nyawa ya itu masalahnya dia sendiri. Gue jujur, guys, totem gue habis buat siapa? Coba lu tuh tracking dah totem gue tuh. Poya aja. Ghosti. Mau itu aja. Ghosti. Kaget gua anjing. Enggak boleh ya. Kakang kita lagi ciling-ciling. Ya. Ghosti, kenapa baju kamu? Bangsat ini ya, dia udah gak tau nih emang anjir. Harusnya gak ada OC ini harusnya kena juga ini. Sangat modern sekali Gusti. Awet anjing, apa ya Gustak 12 jam mulanya. Ini udah masa satu udah lah guys ya. Buat lucu-lucuan aja gak apa-apa lah. Tutor sekali. Stuck di 12 jam lo ya. Apa? Tutor stuck di 12 jam. What the fuck dari kemarin kan stuck di 12 jam. GG cok. Tutor men. No ya. Keren. Ah! Baby kanan. Oh, kemelan. Kemelan kayak ini ya? Anjir goblok. Ini situasinya berbeda dengan situasi kemarin, Ubi. Citem. Sekarang jauh lebih berbahaya, Ubi. Gua gak peduli. Yaudah, gua mau maju. Aduh, Ubi. Bahaya, kamu tuh kalau dikasih tahu tuh jangan ngeyel. Aduh, kamu ini loh ya. Udah kau. Anjir. Kenapa harus jadi cowok? Ini Elestial jadi cowok, yang Arab juga jadi cowok. Kau diam saja di sini ya. Dekat aku ke sana, aku ingin mengambil beberapa kepala yang ada ya. Aku masih ada harus membunuh si Maggie loh. Iya, aku tahu si Maggie, tapi ini kamu sendiri, cirinya si tuh enggak ada gitu loh. Loh, kamu pikir aku takut? Aku tahu kamu enggak takut, tapi itu dia rame dan dia mempunyai senjata legendaris. Iya, aku tidak peduli, Cita. Wes ngeyel tuh, bocah satu loh, kasih tahu, capek, pening, penat pala. Sudah ya, kamu diam di sini ya, kata kamu sendiri ingin menjaga base ya. Bukan. Kalau menurut gue, Ubi ya, untuk mengancam Noya itu,
kalau dari mereka itu mencari teman terdekatnya. Salah. Oh, jadi salah. Jadi jadi menurut lu cara mereka berdua ini salah. Untuk kita bisa mengancam Noya. Noya bisa, karena Noya itu orang bodo amatan, ya udah dia bisa bodo amat. Dia bisa egois kapan pun gitu. Oke. Okay. Jadi menurut lu gimana? Potek palanya Ubi. Pasti dikasih ya. Ancam dia. Ya, kemarin. Sedangkan kalau kita bunuh dia, apakah kita mendapatkan buku informasi itu? Enggak. Enggak. Gimana kalau pakai ilmunya kamu, Ubi? Ilmu apa anjir? Gimana tuh? Manipulatif. Coba menurut kamu apa yang bisa dimanipulasiin? Iya. Otaknya kita brainwash. Ya brainwash apa? Apa? Cuci pakai belk, cuci pakai backlin. Goblok matem. Oh, apa jangan-jangan kamu punya ilmu hitam apa? Aku emang hitam. Enggak, ilmunya. Oh, aku punya ide. Apa tuh? Coba kamu rayu dia. Rayu dengan apa coba? Ambil hatinya. Hah? Haji, jangan haus dengan kekuasaan Haji. Ini goblok ini nge-lag. Haji! Gangguin sama Kevin. Lucu. Digangguin aja. Maji. Digangguin Kevin ini si goblok ini. Maji, nggak boleh gitu Maji. Nggak boleh gitu Maji, apa sih nggak boleh gitu? Ah, goblok. Gue ada sesuatu buat kalian. Kalian harus tonton. Kita lihat di Firman. Ayo, kita lihat sini guys ya. Apaan? Ini jadi momen kocak juga nih. Apaan, lihat tuh. Itu gua pakai senjata legend. Nah, senjata si Ubi guys ya. Orang yang dipanah-panahin lagi sama dia emang bangke ya. Anjir, itu ada yang ditembakin weh. Sama Warden. Gelut. Kontak pak cepat. Ini gue yang trigger. Apa? Tuh udah. Itu udah ke-trigger. Udah itu udah. Wait. Otak takut kali lawan Warden. Takut banget. Wait. Kaget gue anjing. Bangke tiba-tiba. Mau coba enggak? Bang, kita ininya aja bang nih, pakai yang ini aja bang, sama pakai senjata ini. Coba ya. Gak ada, jangan coba mati one tap, jangan kabur. Woi, gop. Bang, udah bang, mampu. Anjing kisah. Eh, apa lagi? Eh, jangan one tap anjing, jangan one tap. Enggak ada wanted. Kalau misalnya mati garantiin. XP gue 135 kocak masalahnya. Jangan. Iya, gue cuma doang. Gue garantiin. Enggak ada XP gue 135. Mati tetap mati. Jangan. Ini udah di nerf kocak. Ini kemarin udah di nerf. Sabar, bikin chest. Kita bikin chest dulu, guys. Nih, ntar lu iniin gue di sini aja, di daerah mana ya? Bolongan. Oke, udah. Ayo. Oh. Nah, siapa? Anjing. Enggak bisa. Lah, si Asim cepet banget. Asim diketawain gua. Gua diketawain sama si Bangki ini ya. Sini, gua malah ngeledah lu goblok. Nih, di mana? Sini. Bang Tapa. Sabar. Dia cara ngetrigger-nya gitu, Cok. Gua malah ngeledah lu anjir. Emang dari tadi kan kayak gitu. Tuh aja, Pak. Baru ditutupin gitu. Iyalah. Gua kagak anjir guys. Kita lihat guys. Ya. Kita kan sepuh kocak. Dia sepuh. No, mati kan langsung. Terus kenapa kita enggak gitu aja sih gampang. Kepala kau gampang. Mati Simon. Mati. Gua jatuh. Ya. Ya itu gitu guys ya, masih OP padahal udah di nerf. Jujur itu udah di nerf, udah terakhir udah di nerf sama admin, ternyata masih OP. Kayaknya harus ada beberapa yang harus diperbaiki lagi. Gue juga gak nyangka kenapa bisa se-OP itu coy ya.
Jadi tunggu aja nanti ada Gempita dengan senjata legendnya Doom Axe itu guys ya. Scene of apa sih gue lupa, kemarahan pokoknya ya. Scene of Raid ya. Oke, sampai di sini untuk video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa tinggalkan tombol like, bagi dan subscribe dan klik tombol subscribe-nya. Oke. Thank you.